Selamat pagi pemirsa, selain tiga cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyusumsel edisi hari ini, Kamis 31 Agustus 2023. Saya Romy Afiansa, inilah Anyusumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hendak pergi kuliah ke kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir, dua mahasiswa tewas kecelakaan setelah motor yang dikendarai korban terlibat tabrakan dengan mobil. Sementara mobil yang terlibat tabrakan melarikan diri. Tangis histeris mewarnai kamar jenazah rumah sakit Bari Palembang saat teman korban melihat kedua temannya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Kedua korban, Dimas dan Azinuddin, mahasiswa Universitas Sriwijaya ini tewas di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Lintas Timur Sumatera Luas Palembang Ogan Ilir Selasa kemarin. Peristiwa bermula sepeda motor yang dikendari korban diduga menabrak mobil yang berada di depannya. Dua korban tewas akibat luka di kepala dan wajah, diduga kuat korban terpental. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Ogan Ilir melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan ran mobil yang belum kita ketahui. Dari mana ke mana, Bang? Kalau jadi ditarik. Untuk kita lihat di TKP untuk sepeda motor dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.